Okay, topik perbincangan kita hari ini adalah mengenai algebra. Okay, tahukah korang bahawa algebra ini sangat penting untuk pelajar sekolah menengah, mana ianya diajarkan daripada form 1 sehinggalah form 3. Jadi form 1, form 3 tu korang kena mahirlah dalam algebra. So, algebra ni ibaratkan jantunglah kepada pelajar menengah. Jika sekolah rendah dulu, kita mempunyai sifir. Namun, bila kita masuk sekolah menengah ni, sifir kita adalah algebra. Algebra ni akan digunakan bukan setakat form 1 sampai form 3, malahan akan digunakan sampai ke SPM. Dan juga dia akan dibawa masuk ke matrik, asasi dan tahun pertama universiti. Jika pelajar tak menguasai algebra, mereka susah untuk membuat penyelesaian dalam matematik. Apatah lagi soalan-soalan akibat. Di antara algebra yang sangat pentinglah bagi cikgu, cikgu letak tiga je paling penting. Pertama adalah mengenai faktorkan. Yang kedua adalah mengenai kembangkan. And then yang ketiga adalah rumus algebra. Itu antara tiga yang pentinglah bagi cikgu. Dan ada lagi lah beberapa lain lagi termasuk pecahan dan sebagainya. Namun cikgu rasa yang paling penting adalah tiga dulu. Cikgu sangat mengharapkan korang perlu dan mesti mahir mengenai tiga algebra ni sekurang-kurangnya. Okay guys.